Pak. Ini ada ini, Pak. Kernel corn udah ada biasa kita, Pak. Nah, ini, Pak. Mie double. Saya double, Pak. Oke, Pak, ya. Di mana tempatnya nih, Pak? Tebet apa nih? Tebet apa nih, Pak? Tebet, mampir nyusu dulu sendiri berdua tiga. Oh, mampir nyusu dulu, yuk. Daripada mood yang lain, Tebet Timur. Ada, Mbak, ya, misi, ya? Waduh, tempatnya oke juga. Apa sih namanya nih, Mbak? Tempatnya? Warung Milky, ya? Wah, oke. Jadi berapa harganya tuh? Saya pesan mie, apa namanya? Mie double. Mie double. Mie double. Oh, ini nih, ya. Saya dikasih kari ayam gitu, ya. Iya. Berapa tuh, Mbak? Mie pakai telur. Pakai telur. Pakai kornet. Pakai kornet, pakai telur, pakai keju, kornet enggak usah. Enggak usah. 17. Oh, iya, murah bener. Udah telur tuh, ya? Udah telur. Udah. Jadi karena saya vegetarian, enggak usah kasih bumbu Indomie, cabe bubuknya enggak apa-apa kali. Minyaknya juga enggak usah, bawang goreng juga enggak. Ini aja nih. Yang cabai bubuknya iya, aja. Ah, cabai bubuk. Sih, pakai enggak? Hah? Enggak. Itu ntar buat orang boleh kalau mau. Ya enggak, kebetulan lapar. Telurnya double apa biasa? Telurnya satu. Kalau double telurnya berapa jadi? Kalau telurnya double tambah 2.000. Oh, ya udah double aja biar cocok, enggak? Super double berarti. Iya. Minyaknya juga enggak, bawang goreng boleh. Bawang goreng enggak? Oh, enggak. Saya enggak makan bawang, Mbak. Mbak, Mbak siapa namanya? Eka. Mbak Eka ya. Ownernya nih, ya? Iya. Oke, udah berapa lama nih, Mbak? Baru sih, baru. Baru berapa lama? Oh, baru. Baru ada 3 bulan. 3 bulan kayaknya. Idenya dari mana sih nih? Idenya karena tadinya awalnya dari Gerobak. Oh, dari Gerobak? Nah, ini minuman aja. Oh, hebat. Dari Gerobak, terus cerita pengen buka tempat ya udah di sini. Oh, di sini hebat. Mbak siapa tadi namanya lupa sih? Eka. Eka. Udah ini udah berkeluarga? Belum, masih single. Oh, single. Udah punya pacar belum? Hah? Lagi kuliah. Oh, lagi kuliah di mana? Di UGM. UGM? Iya, S2. UGM S2 apa? Ngambil apa? Bisnis. Oh, hebat. Ini mau ini ya? Layanin aja, teman. Enggak. Oh, ya, silakan jangan, Mbak. Masuk, Mbak. Enggak. Cakep-cakep ya, yang beli. Ngambil bisnis. S1-nya apa, emang? S1-nya bisnis. Oh, bisnis juga? Di mana? Telkom. Oh, Telkom. Hebat. Kenapa milih tempatnya di sini, nih? Karena tempat sih, dekat rumah. Oh, gitu. Karena tempat juga sebenarnya banyak yang iya, usaha. Banyak yang usaha. Aku sih kerja. Oh, kerja di mana? Kerja di asuransi umum BCA. Wah, hebat. Kantor yang mana tuh? Di Sahid Sudirman. Oh, jadi pulang kerja sini? Iya. Biasa orangnya di gua cuma lagi. Oh, sendiri. Bisa nih buatin buat saya? Bisa. Wes, mantap. Iya, iya. Hebat, hebat. Lama juga ya. Murah-murah juga harganya, Mbak, ya? Iya. Jadi dulu gerobakan siapa yang dorong? Ya, untuk gerobakan? Yang gerobak di pasar Tebet Timur. Oh, siapa tuh yang dorong gerobak? Yang dorong orang juga. Orang juga? Oh, iya. Hebat. Semuanya Mbak apa? Orang tua apa bagaimana? Tadinya itu punya aku, cuman karena susah ngontrolnya kan, jadi kasih orang tua aja. Oh. Kalau di sana lumayan sih. Oh, lumayan ya? Iya, sehari itu bisa 100 100 cup. Oh, begitu. Itu udah pesen? Udah pesen tuh? Oh, tuh udah pada nongkrong orang ya? Iya, tuh. Tempat nongkrong juga ya? Iya. Iya, Mbak. Bisa dikit lagi. Saya paling kasih garam, kasih telur ya. Kasih ini mumpung lapar saya nih. Garam ada ya? Garam ada, segini kali. Emang aslinya mana nih, Mbak Eka? Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Sumatera Baratnya mana? Batu Sangkar. Oh, Batu Sangkar. Apa, sukunya apa? Sukunya Minang. Caniago. Caniago. Emang hebat ya. Orang tuanya usaha ini juga ya? Punya toko. Toko? Toko pakaian. Oh, di Pasar Tebet. Iya. Ya. Mau orang bisnis ya? Mbak ya, tawarin dulu. Masuk. Oh, apa nih? Pesan apa nih? Oh, Milky. Vanilla. Hebat ya? Ya. Hah, kenapa? Vanilla. Apanya habis? Vanilla. Habis. Habis. Vanilla. Ada aja, Pak? Vanilla latte, coklat vanilla. Oh, yang lain coba. Yang lain habis. Vanilla. Lama juga ya? Lama, agak lama. Untuk pengalaman ya. Ini resep-resepnya dari mana? Panggil siapa? Eka aja ya? Eka apa namanya? Eka Yulian. Kok namanya nama orang Jawa? Oh, anak pertama? Pertama. Emang berapa orang saudaranya? Tiga. Oh, tiga. Hebat, hebat. Ntar lagi ya. Berapa menit kira-kira saya ini? Harus selesai ini? Harus selesai sih, biar ya, cepat. Oh, cepat. Coklat Oreo. Iya, iya, iya. Yang paling laku apa sih di sini? Oh, Milky Bubble. Yang mana sih? Oh, begitu. Iya, iya, betul. Sip, sip. Milky Bubble. Enggak ya. Tempatnya bukan punya sendiri apa gimana? Berapa kalau sini sewanya? Sama-sama ada yang kenal. Ah, berapa kalau di sini kira-kira? Di sini. Ah. 2,5 per bulannya.
2,5 per bulan. Bisa bayar per bulan ya? Untung banget daerah Tebet sini bisa bayar per bulan. Enggak per tahun ini. Enggak. Emang belakangnya apa? Belakangnya tidak tahu. Belakangnya rumahnya. Oh, rumah yang punya. Orang Padang juga? Temannya mama. Oh, pantesan dapat bulanan. Pantes. Gimana bisa sini? Coklatnya. Kok masih nanya, Mas? Coklatnya enggak terasa banget. Kok masih nanya, Mas? Iya. Belum jago. Oh, udah telurnya dulu ya? Iya. Dari jam berapa bukanya nih? Biasanya jam 11. Sampai jam? Sampai jam 11. Oh, sampai jam. Dari jam? Jam 11. 11 juga? Iya. Oh, enak nih, suka kurang kali suka kelihatan pasar Tebet sama saya. Melihat. Telurnya 2 ya? Telur 2. Ada yang telur 2 ini ada? Ada ya? Ada. Jadi saya enggak makan bawang. Nah, makan ini sausnya saus itu aja, saus tomat, saus tomat. Kan nggak pakai bawang, saus sambal nggak mau, sosis bakar, saus sambal enggak, itu kan pakai bawang. Saya kalau bayarin yang ini boleh nggak? Itu saya bayarin boleh nggak? Bisa. Hah? Ntar marah orangnya. Saya maksud original apa? Sapi. Oh, sapi. Sapi apa? Sapi ini. Oh, yang pakai mayones. Iya, sip. Itu lumayan, sehari-hari lumayan ya. Iya, lumayan. Ini map modal-modalnya dari mana di WK? Dari orang tua atau sendiri? Sendiri? Uang sendiri? Iya. Oh, kuliah sendiri? Apa? Jadi KUGM-nya kapan? Mas, Mas, bangga ke Mas. Oh, iya, temen. Hah? Siapa Singapura? Yang kuliah cowokku. Oh, cowoknya? Kalau aku udah. Oh, udah tamat? Aja. Oh, saya kira cowok. Oh, tadi tanya cowoknya. Oh, iya. Saya kira lagi S2, kok kapan S2-nya? Oh, cowoknya lagi Jogja berarti? KUGM-nya di sini kok. Oh, S2. Oh, ada cabangnya di sini? Ada. Sama Tor Manggarai. Oh, ada S2 UGM situ ya? Oh, kok tadi kayaknya kerja. Iya kan? Iya, kayaknya kerja tadi ya? Iya. Oh, iya, saya lupa. Ini. Makanya saya pikir udah single sampai peringat kan. Udah ada pacarnya. Pesan. Ini makannya harus cepet apa lama? Jadi mie 2, mie-nya tuh 1, tapi mangkuknya 2. Mbak, pesan apa nih? Boleh saya sorot ya? Nah, sorot aja udah sekalian kan. Mbak, lagi apa nih? Lagi santai. Oh. Otak-otak Singapura. Iya. Berapa tuh otak-otak Singapura? 10.000. Oh, 10.000. Iya. Oh, bisa gitu ya. Enggak pakai sayur ya? Enggak ada sayur. Iya, sayurnya kosong. Oh, enggak ada. Ya udah enggak apa-apa deh. Sayurnya itu aja. Apa nih? Oh, tahu nih. Saya kira tahu. Otak-otak Singapura. Oh. Oh, iya. Mayones enggak pakai gula? Enggak. Mayones kan pakai bawang ya? Oh, emang benar-benar anti bawang. Hah? Saya enggak. Saya kan vegetarian enggak makan bawang. Enggak makan itu, enggak makan apa. Udah mendidih tadi ya. Iya. Bisnis emang dari dulu udah bisnis aja kerjanya ya. Jadi biarpun kerja, udah kerja tetap bisnis. Orangnya enggak kebagian dong jadinya. Ntar pacarnya bisnis lagi. Tapi nggak apa-apa dah. Ya Pak ya? Nggak apa-apa. Anak buah orang mana? Anak buahnya? Enggak orang mana deh? Padang juga. Oh, Padang juga dia nih? Iya, Padang. Oh, saudara juga bukan? Agak ada. Ini saya baru lihat nih yang